ajma'in. Ya Allah, yang dengan menyebut namamu hati ini menjadi sejuk dan dingin, ampunkan dosa kami, dosa orang-orang yang pernah menzalimi hidup kami, dosa para ulama dan guru-guru bangsa kami, dosa ayah dan bunda kami. Kasihani kedua beliau, karena keduanya telah menimang-nimang, mencium-cium menyayangi kami sejak kecil. Ya Ghani Ya Hamid, Ya Allah Zat yang Maha Kaya dan terpuji, bahagiakan hidup kami di dunia, karena dunia ini tempat sementara hidup kami. Sentosakan hidup kami di akhirat, karena akhirat itu memang tujuan hidup kami. Hindarkan semua kami, Ya Allah, dari azab yang tidak mungkin kami dapat memikulnya. Karenanya dalam mengejar harta, jangan sampai kami diperalat oleh harta. Dalam mengejar jabatan, jangan sampai kami diperbudak oleh jabatan. Dalam ikut membangun bangsa, jangan sampai kami mempertuhankan teknologi. Ya Ghafur Rahim, Ya Allah Zat yang Maha Penerima Tobat, dosa yang pernah kami lakukan amat banyak dan amat besar, tapi kami yakin Maha Pemaafmu jauh lebih besar dari dosa yang pernah kami perbuat. Ampunkan itu semua, Ya Allah. Ilahana, berikan kepada kami pemimpin mukmin sejati yang dapat menunjukkan jalan kebajikan kepada rakyat Indonesia ini. Berikan kepada kami pemimpin yang saleh, yang dapat menunjukkan as-sirat al-mustaqim. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin tawadu yang dapat menyerahkan kunci surga kepada kami. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin muttaqin yang dapat memberikan ketenangan, ketenteraman kami berbangsa, bernegara. Allah, andai kata doa yang kami panjatkan Engkau terima, Ya Allah, sungguh kami jadi makhluk-Mu yang beruntung. Tapi andai kata doa yang kami panjatkan Engkau tolak, Ya Allah, langit mana tempat kami berlindung, bumi mana tempat kami berpijak. Engkau harapan kami satu-satunya di dunia dan di akhirat. Doa para nabi, Allah, pasti Kau terima. Doa orang-orang saleh pasti Kau kabulkan. Kalau hanya orang saleh dan para nabi saja yang doanya Engkau kabulkan, lalu kami yang masih gemar berenang dalam lautan dosa, kepada siapa harus berdoa? Ilahana, dari muka-muka yang berlumur dengan dosa-dosa besar, dari mata yang sering kali berbuat zina, dari mulut yang sering berkata tidak jujur, seraya bermalu hati kami tengadakan tangan kehadirat-Mu, satu saja harapan kami, Ya Allah, kabulkan doa dari hamba-hamba-Mu yang sampai hari ini masih gemar berbuat dosa. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah bil alamin. Selamat menikmati indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.